Mutakhir ini, perkembangan teknologi semakin pesat berkembang sehingga media sosial menjadi pilihan utama masyarakat untuk berkomunikasi. Ledakan teknologi maklumat yang semakin berkembang pesat tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan seharian. Namun dalam masa yang sama, gejala namimah mula berkembang dan merebak dalam bentuk maya ini. Masyarakat awam mula terdedah dengan pelbagai maklumat yang samar atau palsu di media sosial. Secara tidak langsung, medium seperti ini menarik minat setengah golongan yang tidak bertanggungjawab dengan mengambil kesempatan mencipta maklumat palsu sebagai langkah memecah belah masyarakat, khususnya umat Islam. Kaum muslimin yang dikasihi, sebagai umat Islam adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membasmi segala bentuk perpecahan yang boleh membawa kepada kemunduran umat Islam. Justru langkah-langkah yang perlu diambil antaranya adalah, pertama, tabayyun, menyelidiki setiap berita yang diperolehi. Di dalam Islam, golongan yang gemar menyampaikan berita-berita palsu dan memecah belahkan masyarakat adalah termasuk dalam kalangan orang fasik. Orang yang fasik tidak boleh diberi kepercayaan terhadap apa jua berita yang disampaikan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang beriman melalui firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, sebab supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali atas apa yang telah kamu lakukan. Kedua, berhati-hati memilih rakan dan sahabat. Rakan yang baik tidak akan membicarakan keburukan serta mengaibkan diri kita atau orang lain. Rakan yang baik adalah mereka yang memiliki sifat yang tulus berbuat baik, bukan hanya di khalayak umum namun juga di belakang kita. Rakan yang baik berperanan besar dalam membentuk pribadi dan akhlak manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Sesungguhnya agama seseorang itu di atas agama rakannya, yaitu terbentuknya nilai keagamaan itu siapa yang dia berkawan. Maka lihatlah siapa di kalangan kamu, siapa yang dia bersahabat dengannya. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, namun begitu, apabila kita bercakap tentang namimah, ia perlu dibezakan dalam waktu yang sama kesalahan-kesalahan yang lain. Namimah apabila kita bertindak untuk menyebabkan dua pihak berkelahi di atas keuntungan diri kita sendiri. Namun apabila rakan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang bersifat jenayah ataupun yang menyebabkan orang lain dienayai ataupun dizalimi, maka perlulah dilihat untuk diberitahu kepada pihak yang bertanggungjawab. Bukan dengan mendedahkan kesalahan jenayahnya itu, sama ada mencuri, sama ada merasuah, sama ada apa-apa yang melibatkan pihak kedua dan pihak ketiga, yang itu tidak dibenarkan untuk kita senyap dan tidak melakukan apa-apa. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyatakan, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman," bantulah sahabat kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Maka para sahabat tanya, "Nansuruhu mazluman," kami tahu untuk membantu orang yang dizalimi. "Fa kaifa nansuruhu innahu zaliman?" Bagaimana kami ingin membantunya dalam keadaan dia itu menzalimi orang lain? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'khudhu fawqa yadayhi," untuk engkau mengambil di atas tangannya, yaitu engkau melarang dan menghalang dia daripada meneruskan melakukan sesuatu yang salah. Namun dalam waktu yang sama, apabila kita bersahabat, apabila kita berkawan, maka jangan jadikan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang boleh, yang bersifat pribadi, yang boleh mencetuskan pergaduhan itu berlaku di antara kita dan rakan-rakan kita. Sebab itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan At-Tirmidhi, Al-Imam At-Tirmidhi menyatakan hadis ini gharib. Al-Albani menyebutkan tentang kedhaifan dia yang sedikit lemah, yang tidak begitu kuat.
Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai daripada menunaikan salat Isya, Nabi menyatakan la yuballighni ahadun min ashabi an ahad syai'a fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Riwayat ini kita perlu jujur untuk menyatakan berlaku sedikit kerenganan daripada kelemahan dia. Maka ketika itu dikhabarkan, diriwayatkan, Nabi menyatakan bahawa jangan wala yuballighni ahadun, jangan sesiapa di antara kamu yang menyampaikan kepada aku tentang perkara-perkara negatif peribadi di antara sahabat-sahabatku. Wa ana uhibbu, dan sesungguhnya aku menyukai, an akhruja ilaikum, untuk keluar bertemu dengan kamu. Wa ana salimus sadr, dan aku dalam keadaan dada yang sangat tenang. Apabila bicaranya itu tidak ada rasa perkara yang sempit untuk, kerana kita menyembunyikan perkara yang tidak sedap ataupun yang tidak cantik yang kita dengar tentang dia. Oleh yang demikian, dalam riwayat ini menunjukkan bahawa wa uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Begitulah juga apabila kita untuk meminimumkan perkara-perkara yang tidak baik untuk kita ketahui, kerana itu akan menjarakkan antara kita dengan sahabat-sahabat yang jujur di dalam bersahabat.